sekarang ya alhamdulillah dengan bismillah sudah memantapkan diri bahwa hari ini Salma sudah resmi menggugat Taki Malik cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Walaupun saat ini anak saya yang mengajukan gugatan resmi, namun dia juga punya hati untuk meminta maaf kepada mertuanya. Karena dia juga sudah anggap ayah ibunya Taki ibu dia. Bahkan dia pernah curhat, "Abi, Umi, Salma dimarahin sama ayah sama ibu." Coba, artinya nggak ada masalah. Pada hari ini ada penggugat dengan nama Salma Fina Khairunisa Putri Sunan mengajukan gugatan yang diwakili oleh kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan kawan-kawan.